Polres Malang Kota dalam hal ini Satreskrim bekerjasama dengan Polsek Jajaran yaitu Polsek Blimbing dan Polsek Sukun. Alhamdulillah satu bulan kemarin Januari berhasil mengungkap kejahatan yang menjadi objek adalah kendaraan bermotor. Jadi baik dengan modus pencurian dengan pemberatan maupun dengan modus pencurian dengan kekerasan. 9 tersangka berhasil kita tangkap dan masih ada beberapa tersangka lagi yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita, sepeda motor 96 dan roda 4 mobil ada 2. Ini juga ada di sini yang unsur penggelapan juga ada. Ini membuktikan bahwa kami jajaran Polres Malang Kota terus ya, terus melakukan pengungkapan berbagai macam kejahatan yang terjadi. Ini untuk menjawab keresahan masyarakat dengan tingginya angka pencurian kendaraan bermotor. Dan kami akan terus melakukan hal ini sampai nanti memang angka kejadian ini bisa turun secara signifikan. Demikian. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.